ini aku bawa uang 2.000 masih cukup beli ikan ya. Kalau buat pakai udah nggak cukup 3.000 soalnya pakai sekarang. Selain Pibas Jos nih, ternyata ini teranyar nih ya, terbaru nih. Terbaru. One ini, and only Indonesia one ya. One and only ya. Indonesia ya. Udah bisa ternak odopike ternyata. Ya odopike betul. Captive breed Yogyakarta. Akta lahir Jogja. Oke. Hai sahabat Jamvlog, kembali lagi sama gue Anthony Saputra. Hari ini gue masih di Jogja, cuman bedanya hari ini gue mengunjungi salah satu legend predator di Jogja ya. Namanya udah mengudara kemana-mana ini. Iya, betul. Luar biasa. Nah, sekarang ini kita bersama Om Bakalak dari Jogja. Iwa Galak. Iya, perkenalkan ya. Oke, okay. Aslinya namanya siapa? Aslinya Wisnu. Oh, Bakalak okay. Ya brand aja. Bakwa Iwa Galak itu brand. Iya, brand aja gitu. Luar biasa. Nah, tadi pertama kali kita datang ke sini nih sahabat Jamvlog ke tempatnya Om Wisnu. Ini tuh tempatnya bersih banget, rapi banget, tertata banget ya, Om. Makasih. Luar biasa, padahal ini udah store yang ketiga. Iya, cabang yang terakhir ya. Cabang yang terakhir. Iya. Aslinya ada dua, sebelumnya ada di mana, Om? Ada dua, yang pertama di Godean. Oke. Okay. Itu untuk grosir Buraya Pibas ya. Oke, okay, Pibas so, Jos tuh ya? Iya, kebanyakan ya. Itu yang menarik, aku datang ke sini untuk melihat. Ya, yang lainnya belum Jos. Nah, langsung kedua di Pasar Pingit. Pasar sama, Pingit. Basically sama kayak gini, cuma banyak di sini. Itu yang saya mau masukin konten. Yang ini. Duh. Yang ini sekarang kita lagi ada di mana nih, Om? Di kios Bapak Galak cabang Biro Brejen. Oke. Okay. Ya, di mana nih tank match sama predator lumayan untuk dipantau langsung. Untuk dipantau langsung ya, di sini nih ya. Ya, insya Allah di Jogja terbaik. Enggak, lumayan lah. Bersaing lah ya. Bersaing. Harganya mantap. Nah, ini yang paling pertama kalau kita datang nih sahabat Jamvlog langsung disuguhkan sama tank yang besar sekali. Ini ukuran berapa ini tanknya? Ini 2 meter kali 80 cm, 80 cm. 2 meter kali 80 kali 80. Tinggi lebar 80-80. Oke, siap. Nah, ini berarti 3 sisi ya view-nya. Betul, 3 sisi aja. 3 sisi. Kemudian ini dasaran nanti menggunakan pasir apa, Om? Pasir Bali ini, Bang. Pasir Bali. Iya, pasir Bali. Enggak takut bom amoniak kah? Ya, itu seminggu sekali water change. Oh, seminggu sekali water change. Ya, abul-abul. Di ayak-ayak pasirnya. Betul. Naik semua sedot. Oh, gitu. Aku izin mau belajar nih karena aku untuk predatoran sepadat ini aku belum berani untuk pakai pasir. Ya. Walaupun aku water change setiap hari. Hmm. Cuman untuk ngoyok-ngoyoknya ini yang kadang tiba-tiba bisa bom amoniak ya. Betul, oke, ini pernah kejadian-kejadian yang nggak enak nggak sih setelah menggunakan substrate, Om? Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman? Sebenarnya ini juga baru kalau di sini. Kalau yang di Godean dulu juga pernah display untuk yang megatank. Okay. 2,2 kali 90-90 ya. Wow, gede. Itu juga pakai pasir, cuma pasirnya beda dengan Bali, teksturnya lebih gede juga. Okay. Nah, untuk segi dari perawatan sih sama. Jadi, seminggu sekali water check pasti 50%. Oke. Okay. Sambil di ayak-ayak gitu. Oke. Okay. Ayak-ayak gitu. Terus, tapi juga di timingnya harus pas waktu dia masih puasa, jadi satu hari sebelum dipuasa ya. Oke. Okay. Dikosong ya perutnya. Jadi benar-benar kalau memang mau di obok-obok mesti dikosongin dulu perutnya. Perutnya. Biar nggak muntah deh ya. Betul, muntah satu, yang kedua pasti kotor lagi karena pup lagi ya. Mantap, jadi pas waktu mantap. Timing mau water change di puasain satu hari. Oke, okay. Nah ini menarik banget konten dari display Om Wisnu. Nah, dari Bob Iwak Galak. Nah, ini ramai banget ya, Om ya? Ya, untuk menarik. Untuk menarik. Ya, tapi yang di sini di semua dijual. Semua dijual kecuali mononya aja. Oh, itu mononya kayaknya bahan dari bahan dari indukan itu ya. Bahan tenar. Oke. Begitu semuanya dijual tapi langsung dikasih tahu mononya enggak. Mononya enggak. Itu langsung di poin tangkis. Oke. Nah, untuk perawatan predatoran sepenuh ini dan sepadat ini, sebelum kita coba nanti lihat satu persatu ya, susah nggak sih, Om, untuk perawatan dan apalagi pemberian makan dan segala macamnya? Kalau dari segi susah sih nggak ya, Bang. Oke. Okay. Kita sudah pernah juga sudah lama ngalamin mau pakai substrat kosong atau mungkin pakai tapir pasir. Oke. Okay. Nah, juga sudah ada pernah
pemamonnya juga. Jadi perawatan biasa aja sih, cuma untuk segi makan 2 hari sekali. Oke. Okay. Ya, terus yang penting ini udah full, kalau saya bilang udah. Udah full, udah nggak bisa ditambahin lagi nih. Udah close nih ya. Hanya close. Oke. Okay. Banyak sekali. Jadi yang perlu diperhatikan populasi, kalau mau memang populasi ingin banyak juga kita harus bekerja lagi lebih keras lagi untuk perawat. Luar biasa. Ya. Pakan juga boros ya. Pakan juga ya. Nah, kalau teman-teman di Jogja sendiri untuk predator kan pakannya biasa menggunakan apa? Kalau di sini banyak sih untuk yang gede-gede ya. Oke. Okay. Yang main pakan hidup ya. Iya. Tapi semenjak saya juga ada produksi pelet sendiri. Siap. Juga. Nah, itu banyak yang lari ke pelet juga. Pelet. Itu pelet yang dipergunakan itu pelet progres kah atau pelet memang harian? Ya, itu bisa dibilang pelet progres ya. Oh, pelet progres untuk si pibas? Sifat si pelet kan juga kebanyakan juga nggak baik ya. Oke. Okay. Karena cuma pelet itu, pelet progres dibilang mutasinya cepat. Mutasinya cepat. Jadi lebih baik digunakan kalau udah jadi ya, agak dikurangin porsinya makannya ya. Oh, jadi harus diselingin sama betul, makan. Betul, selingin sama makan itu lebih baik sih. Juga kalau nakar peletnya, ngasih makannya jangan banyak-banyak. Okay. Karena ya itu pasti sifat pelet semua sama ya. Nanti bikin kembung. Kalau banyak kan ya, kembung. Pastinya semuanya kayak gitu ya. Nah, ini jarang-jarang ada seller yang memberikan terlebih dahulu kekurangan dari produknya ya. Tapi memang produk Bob, pelet dari Bob Wak Galak ya, betul. Itu sudah banyak reviewnya. Alhamdulillah ya. Jadi bisa dijual kemana-mana. Udah dijual kemana-mana ya? Udah kemana-mana ya, insya Allah udah Nusantara ya. Wah, luar biasa. Pulau Jawa, Kalimantan, okay. Papua. Siap. Udah semua, Bali juga. Oke. Okay. Itu udah konsumsi intinya, udah alhamdulillah. Oke. Okay. Kalau mau yang belum tahu mungkin ya, ini ada testingnya juga di profil Bob Wak Galak Stok di Facebook. Bob Wak Galak Stok Facebook. Mm. Nah, jadi kalau misalkan Surabaya, jadikah Megong Bob Wak Galak? Boleh. Oke, aku izin masuk ke dalam. Monggo. Setelah kita lihat yang ini. Silahkan. Untuk kita pelajari satu persatu. Iya, Bang. Ada ikan apa aja yang ada di sini, Om? Ini ada temensis ya. Ini temensis nih. Paling banyak nih populasi di sini temensis. Iya, temensis kok banyak sekali. Iya. Ini ada 11-12 ekor. 11-12 ekor. Iya, terus ada super red. Terus ini ada si Dutch, Borneo, sama Nugini Tiger. Buset, Nugini Tiger. Nah, ini Nugini Tiger gede, NGT ya, yang terbesar mungkin yang pernah aku lihat. 37 cm. Valid ya. Valid. Ya. Yang ini 38 yang 38. Wah, ini NGT-nya gede banget ya, Om. Iya, lumayan. Ini udah rawatan lama sih dari hobis dulu. Rawatan lama. Jadi udah rekondisi banget pastinya. Apapun sudah dimakan. Aman sekali. Oke, nah ini udah makan apa aja? Ini pakannya apa, Om, si NGT ini? Udang pasti ya. Udang. Paling suka di udang. Yang kedua pakai pakan-pakan hidup seperti ikan hias. Oh, ikan hias. Ikan mas lah, ikan mas. Ikan mas itu, cere gede-gede. Cere. Oke. Ini pelet belum mau. Pelet belum mau. NGT memang agak susah ya. Susah banget. Terus okay. Di bebas-bebas ini hampir semua ada ya, Azul. Kecuali yang impor-impor mahal, saya belum stop di sini karena masih terbilang di sini masih berjuang untuk memperkenalkan predator sama tankmate ya. Oke. Okay. Mungkin lama-kelamaan kita bisa juga ambil seperti koleksinya Bang Antoni ya. Oh, betul. Mahal-mahal ya. Oh, enggak lah. Kita punya yang terjangkau-terjangkau ya, saja. Menengah-menengah lah di sini ya. Oke. Okay. Azul, Kelby. Azulnya juga bagus tuh. Azul, Kelby. Biru banget, Kelby. Vinima. Vinimanya juga keren banget tuh. Lumayan. Tuh. Warnanya kontras. Untuk pembersih ada si Red Feveng. Ada Red Feveng. Ada Perot. Perot, Tinbar. Tinbar. Ya, Oscar Paris. Oscar. Ini aku dari tadi, Om sebutin apapun aku nggak konsen. Aku mau nyari si Mono Jos ini. Mono Jos ini nih. Untuk ya, dia ini. Kebetulan kita pasang di sini. Kebetulan ada Bang Antoni sekaligus biar yang nonton juga tahu Mono Jos versi Bob Wak Galak yang seperti apa. Oke. Okay. Itu ada di samping. Oke, okay, itu yang di dalam. Satu, ini pojok. Oke, okay, yang di pojok. Wah, makinnya atas bawah gitu ya? Ya, seperti itu. Mungkin ini masih selera masing-masing ya, Bang. Oke. Okay. Ini sampel induan yang dari mesin terbaru Monojas Bob Wak Galak. Oh, jadi anak-anakannya hasilnya ini? Udah ada. Oke. Okay. Satu semua ini. Kebetulan waktu dia rehat, Bang Antoni main ke Jogja nih. Oke. Okay. Yang tawang-tawangin di sini. Oh, mantap-mantap. Makasih banyak sebelumnya, Om. Sudah sampai ditaruh di sini. Oh, iya. Ini ada tiga jantan yang dari Monojas yang kita Monojas. Budal ya. Di breed ya. Betul. Wah, keren-keren. Nah,
kalau misalkan sahabat Java Jam Vlog bingung nih kalau misalkan punya tank sebesar-besar ini pencahayaannya gimana? Aku juga sama kayak tank albinoku nih. Pakai 3 lampu ya. 3 lampu ya. 3 makanya bisa pencahayaan enak banget. Lumayan. Untuk si ikan-ikan nih. Pakai 3 lampu untuk pencahayaan si ikan-ikan dan juga marking dan juga warna sirip atasnya naik semua ya, Om. Naik semua ya. Ini menggunakan lampu apa ini? Main ya. Main 3 piece. Main plus. Oh, main 3 piece. Ya, view plus ya. Mantap. Ya. Oke, oke. Kita lanjut lagi karena koleksinya Om Bob nih banyak banget jadi kita nggak bisa lama-lama. Nah, nanti kalau yang predatoran dan harga-harganya aku munculkan setelah ini dah. Yeah. Sudah sinematik. Okay. Nah ini satu juga menarik walaupun ini simple tapi ini belum banyak orang yang belum banyak sih. Gua lah anggapnya gua lah ya. Anggapnya saya belum terlalu paham untuk ngekip cacing seperti ini. Yeah. Karena kebanyakan kalau nggak air mengalir itu selalu mati ya, Om. Betul sekali. Ini kebetulan dari inovasi dari kawan ya. Oke. Okay. Jadi kita dapat ide. Oke. Okay. Gimana cara biar nggak boros air? Siap. Nah, lalu bisa ditaruh di dalam, nggak kena panas gitu kan, mati yeah. Kena panas ya. Jadi kita pakai sistem filtrasi seperti ini. Ini airnya flow. Flow ya. Terus okay. Ini ada kena media-media. Oke. Okay. Ini di sini pasti udah out di sini pasti. Out. Ya turun. Out turun. Ya turun langsung mungkin ada sisa-sisa. Oke. Okay. Makan sama pakan yang lainnya. Oh jadi sisanya malah dipakan sama stok pakan ya. Sekaligus menghidupi ya di sini. Menghidupi oh. Sebelum dia dihabisi oleh predator. Iya. Ya, di sini bisa dilihat lumayan bersih nih. Bersih banget, bersih. Ya, dasarnya, cacing sutranya. Kebetulan yang dari kita ini yang budidaya ya. Budidaya. Ya, banyak kan dari tangkapan liar. Oke. Okay. Gimana dia? Gak tahu kadang nggak stabil dari segi kebersihan dan begitu. Insya Allah okay. Di sini budidaya jadi emang bersih nih lumayan. Jadi kita dapat udah bersih, kita cuma tinggal merawatnya. Tinggal merawatnya. Ciami-ciami. Nah, ini bisa jadi inovasi dan juga pembelajaran juga buat aku dan teman-teman supaya bisa buat kayak begini kalau punya anakan-anakan tetap bisa survive kita beli banyakan jadi nggak usah takut nggak bisa rawatnya atau buat air tuh bau busuk kalau udah mati busuk banget airnya nah, oke okay. Tiap hari ganti air tiap hari ganti air jadi ini bisa jadi sistem top filter juga ya betul sekali Xiaomi inovasinya nah sebelum kita lihat koleksi-koleksi yang lain, kita mau lihat sinematik ikan-ikan dari Om Bob. Mulai dari predatoran yang luar biasa, tapi harganya sangat terjangkau semua di sini. Nanti kita cantumin semua koleksi Om Bob di sini dari predatoran dulu, nanti ke cichlid, kemudian channa, kemudian nanti ada ikan-ikan pelatis atau ikan-ikan untuk aquascape. Nanti kita lihat sebentar lagi. Oke, sahabat Jam Vlog, kita lihat.
sahabat Jam Vlog, kita sekarang mau interview Om Wisnu tentang Mono Joss-nya. Karena memang ini Mono Joss yang paling beken sama Om Wisnu, yang paling melekat gitu ya. Nah, di sini sudah ada Mono Joss-nya nih. Mono Joss-nya itu tadi di sini yang nantinya akan besar seperti yang ada di tank awal yang besar tadi, Om. Betul. Ini anakannya. Iya, betul. Nah, ini kalau dijual di kisaran harga berapa, Om? Ya, dia cer di kios offline 100.000 sampai 125 ya. 100.000 sampai 125. Nah, range size-nya 90 cm. 90 cm. Itu ecer. Ecer ya. Kalau grosir harganya beda lagi. Beda lagi. Nanti bisa kontak langsung ke Om Wisnunya. Betul sekali. Aku munculin kontaknya di bawah. Cuman kalau misalkan ini pengambilan jumlah minimal berapa untuk grosir? Untuk grosir 10 aja udah bisa ya. 10 udah bisa? Udah bisa. Gasken sahabat Jemplok, mantap-mantap. Untuk yeah, perawatan Mono Joss ini beda nggak sih dengan mono-mono lainnya? Sama aja bang. Sama aja? Sama aja, cuma bedanya kalau Mono Joss kan yang penasaran mungkin kok bisa dibilang sih gimana sih bang gitu. Yeah. Ya kita kan cuma bisa kasih supply, kasih induan. Oke. Okay. Yang gimana dia disukain banyak ya sama bis-bis terutama. Nah terus gimana caranya saya bisa mengidentifikasi Mono Joss sama yang mono biasa bang gitu. Oke. Okay. Nah saya kan terus piye ya caranya gitu. Ya udah kalau mau lihat kita kasih jembatan low treat, kalau mau lihat perfect perform pakai pelet. Pakai pelet. Nah ini yang sudah mau makan pelet nih ya. Iya. Nah jadi kalau bisa beli yang ini nih sama Om Wisnu, dia udah sudah mau makan pelet dan lebih gampang di progres ya Om. Betul sekali. Wah. Jadi nanti makin ngeblok. Ya, ini pun pemakaian nggak setiap hari ya, bang. Kalau setiap hari saya di sini tekor juga. Oh gitu. Iya. Tekor di peletnya atau? Iya betul, kalau di peletnya. Peletnya lumayan ya dari bahan kita pakai yang lumayan kelasnya. Jadi, emang range harga peletnya kisaran berapa? Di atas harga pelet pabrik yang lainnya. Oh iya. 50 gram 55 untuk 100 gramnya 100.000. 100.000 di ukuran? 100 gram. 100 gram. Gitu. Nah, tapi itu bisa di coba sendiri nanti pengalaman di share sendiri. Tuh kalau menurut tes sih yang udah pakai itu cuma 5 hari sampai 8 hari. Udah kelihatan perbedaannya? Udah kelihatan perbedaan, apalagi kalau sampai habis dan sampai beli lagi. Oke. Nah, sahabat-sahabat Jam Vlog kalau juga udah ada yang duluan mencoba dan merasakan, boleh tulis opininya atau testimoninya di kolom komentar ya. Betul sekali, boleh sekali. Jadi membantu aku juga supaya aku juga lagi mau progres ikan-ikanku. Iya, pakai peletnya ombok. Kebetulan pelet kita yang launching baru untuk universal sama yang red varian. Oh, red varian. Jadi untuk nebelin merahnya. Oke. Okay. Kebetulan dapat dari tes di Hobbies banyak sekali. Nggak cuma merahnya yang keluar, tapi juga nebelin bar hitamnya ini. Bar hitamnya? Keluar semua. Oke. Okay. Mix sama si universal, jadi benar-benar perfect tuh. Oke. Okay. Baru 10-12 cm udah perfect banget. Luar biasa. Tapi. Nah, jadi sekarang juga aku ada dikasih unjuk tadi sama Om Wisnu mengenai mono SB-nya, Om. Mono SB, ya. Udah kebetulan. Mono Joss SB lagi. Iya. Gimana itu ceritanya, Om? Ini kebetulan batch terbaru, batch terbaru dari Popakala yang induannya yang di Megaring tadi. Siap. Ini kebetulan maaf sekali nih baru kena WS. Oh. Ya kena WS. Seorang legend ya. Mono Joss bisa sakit ikannya. Ini baru tadi tak masukin. Oh, siap. Ya. Kebetulan sekalian mau saya tunjukin bahwa ini hadiah spesial selama ini saya baru kena dapat hadiah Mono Joss soft body, soft tail, semi soft body. Banyak kan jackpot ya. Jackpot. Oh, jadi stoknya banyak nih ya. 700 sampai 800 ekor. Mantap nih. Jangan sampai kehabisan sahabat Jam Vlog. Ayo kita besarin bareng-bareng. Nanti biar besarnya banyak di pasaran. Biar bisa bahan kita buat barter-barter dengan Fogo ke depannya. Ya ini kebetulan Bang Antoni di sini. Siap. Saya kemarin udah dikontak untuk ini saya juga udah mempersiapkan. Okay. Karena ini sebuah hadiah saya, maka pindah baru hari ini aja ini baru adaptasi ya langsung kena WS. Oh jadi memang sengaja ikannya dipindah ke sini tapi itu kena WS. Betul sekali. Nah, karena supaya lainnya normal semua ya. Jadi, lainnya semua normal tuh. Nah, ini baru adaptasi tadi. Air bening semua. Agak goyang. Iya, belum ada WS tapi ini gejala. Gejalanya. Langsung diantisipasi. Langsung antisipasi hijau heater. Oh, biasanya kalau mengantisipasinya itu Om gimana? Mungkin bisa jadi kasih masukan buat sahabat-sahabat Jam Vlog yang nantinya beli ikan-ikan Mono Joss anakan dari Om. Untuk perawatan ikan sakit terutama wet spot yang sering disumpai sama keeper pickup bass ya. Siap. Untuk baby. Itu kalau saya sendiri cuma pakai quarantine mat ya. Itu saya apa?
Quarantine mat. Quarantine mat. Iya, nanti okay. ada saya kasih tunjuk. Nah, okay. itu sudah saya pakai yang lumayan lama dulu. Oke. Okay. Itu cuma kasih takarannya sesuai ada anjurannya di berapa liter, berapa liternya. Betul. Oke. Okay. Semua tinggal diaplikasikan di tank yang ikannya kena waste spot tadi. Okay. Airnya dibikin separuh. Kalau okay. pengalaman pribadi ya ini, Bang. Jadi, siap. Nah, ini cuma berbagi aja sama heater ya. Heater di set 32 sampai 34 derajat dan jangan lupa yang atas ditutup pakai kaca biar suhunya stabil. Suhunya stabil. Iya, 32 sampai 34. 32 sampai 34. Enggak kepanasan, Bang? Enggak kepanasan. Oh, enggak apa-apa ya? Enggak apa. Itu juga cuma sistem satu hari water change juga. Jadi kan setiap hari water change berapa persen? 30 sampai 50. Itu kasih obat lagi nggak? Kasih obat lagi. Oh. Nah, itu okay. mungkin cuma 2 hari 3 hari udah sembuh sih. Udah 2 hari 3 hari dilakukan segitu udah normal lagi. Betul. Siap 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 mantap. Mas, seperti itu sih ya pengalaman ya. Ini cuma berbagi aja. Oke, okay, siap. Makasih banyak Om pengalamannya. Nah, Om selain Pibas Jos nih, ternyata ini teranyar nih ya. Terbaru nih. Terbaru. One and only Indonesia one and only ya. Indonesia ya. Iya. Ya. Udah bisa ternak odopike ternyata. Iya, odopike betul. Captive breed Yogyakarta, akta lahir Jogja. Oh iya. CB, CB. CB ya, ah. bahasanya CB ya. Bukan wild, bukan impor ya. Bukan impor. Ya. Pantesan dari tadi aku lihat kok banyak banget nih kecil lagi. Hmm. Habis itu harganya bersaing banget lagi. Gitu ya. Iya. Pantesan dari dijawab sama Om Wisnunya, ini betul. Itu Captive breed Jogja. Jakarta, betul. Wow, luar biasa. Ya. Jadi kalau sahabat-sahabat Jemblok ada yang mau untuk grosirannya, boleh langsung hubungin ke ya, Om Wisnu langsung. Karena stoknya berlimpah nih, berarti. Lumayan banyak nih. Lumayan banyak ya. Sekarang ini baru agak menipis. Oh. Karena si induan juga rehat dulu ini. Oh, karena, dikasih rehat dulu. Oh, karena kelahi lagi. Oke. Okay. Agresif lagi. Ya, mungkin okay. next di awal tahun ya mungkin kita akan ada lagi stok. Oh. Insyaallah. Oke, okay, siap. CP. Mantap. Oke, okay, yeah. kita lanjut lagi ke tank selanjutnya sahabat Jemplok. Nah, habis itu selain ada all predator, yeah. predator-predator ganas, peacock bass dan segala macamnya, kemudian ada cana, Om Wisnu juga ada cichlid. Cichlid betul. Cichlidnya lumayan lengkap dan lumayan banyak tanknya. Mm-hmm. Itu kita munculin range-nya aja ya. Lengkapnya langsung bisa hubungin Om Bob. Karena terlalu panjang videonya kalau semua. Saya cari kayak yang di display di Gear Gobiron. Oke. Berbecan ya, gua pakai berbecan itu range dari termurah 2000. 2000. Ya. Apa itu yang 2000? Lemon Snow White. Lemon Snow White. Lemon sama Snow White ya. Oke. Terus yang normal kita ada 125.000 yaitu ukuran dewasa di Bunda Milia Nyerirei. Bunda? Bunda Milia Nyerirei. Oke. Ya, itu namanya agak ribet juga. Agak ribet ya. Oke, oke, oke. Kita sediain dari yang termurah sampai yang mungkin lumayan untuk yang tes gitu ya. Oke, jadi ada teman-teman yang mulainya dari harga rendah dulu, udah mulai profesional bisa main yang ketinggi. Main tinggi betul. Mantap. Nah, habis itu di sini juga banyak batu-batuan untuk aquascape. Betul. Pasir, kemudian, akar, pasir, akar-akaran, pohon batang-batangan. Habis itu tentunya isinya. Isinya betul. Dari ikan-ikan platis, menfish dan juga ikan, pokoknya ikan-ikan aquascape lah ya. Betul sekali. Tetra-tetra, alga eater gitu ya. Lovis, nah ini semua ada di tempatnya Bok-Bok Galak. Dimulai dari harga berapa sampai harga berapa Om? Untuk ikan-ikan aquascape. Aquascape-nya juga sama dari 2.500 ya, ini okay. ada 500-nya. Oh iya. Yes. 2.500 sampai 55.000. Sampai 55.000. Mm-hmm. Di toko ini, aku bawa uang 2.000 masih cukup beli masih ikan ya. Cukup. Kalau buat parkir udah nggak cukup, 3.000 yeah. soalnya parkir sekarang. Keren toko ini tuh. 2.000 masih bisa kebeli ikan di sini. 2.000 perak. Iya, dari ekonomi sampai yang agak lumayan ya. Agak lumayan ya. Nah, jadi kalau ikan koki-kokinya, nah ini lengkap banget. Ya, koki ini ada range harga dari 5.000, size kecil. Ini sampai azan. Sampai 250 yang jumbo. Azan ya? Azan. Skip itu. Nah, sahabat Jemvlog, kita lanjut lagi tadi kepotong azan. Nah, kita langsung bahas lanjutin lagi tentang koki-koki ini nih, sahabat Jemvlog. Ini range-nya mulai dari berapa, Om, kalau koki-koki? Itu dari 5.000. 5.000? Terkecil. Terkecilnya, ya, sampai? Yang 250. Yang gede. Jumbo? Ya, jumbo. Yang jumbo-nya. Jumbo. Mantap. Nah, ini kan kalau kita lihat nih,
aku sama sahabat-sahabat Jam Folder, ini tokonya rapi banget, bagus banget. Ini awal mulanya tuh dari apa? Awal mulanya kita berawal dari grosir Buraya Pibes. Oh iya dah? Iya. Sudah berapa lama itu? Alhamdulillah sudah jalan dari 2018 ya. Oke. Okay. Hobis dulu 2016, 17, 18 terjun ke seller. Oke. Okay. Sekali langsung ke grosir perbudayaan. Pikok Bus terutama ya, yang di Yogyakarta. Mantap, nah, mantap. Sekaligus bagi kalian-kalian mungkin mas-mas, okay. Boleh. Bapak-bapak om, ada di bawah sini nanti untuk grosir. Siap. Perbudayakan Pikok Bus. Oke. Okay. Nanti aku cantumin linknya di bawah semua. Okay. Bagi teman-teman yang mau langsung tanya treatmentnya kah, mau langsung tanya stok-stoknya kah, bisa langsung hubungin ke Om Wisnunya di Bob Wakdala. Oke. Jadi gitu sahabat Jam Vlog, konten kita kali ini kalau mau langsung Helen, lebih detail ya langsung ke Om Wisnu. Iya betul. Oke, siap. Sekali lagi makasih banyak Om. Sami-sami. Waktunya sudah berkenan kita repotin dari siang nih. Nah, jadi gitu sahabat Jam Vlog, konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung Jam Vlog dengan cara subscribe, like dan share setiap video-video kita buat supaya semakin baik lagi orang yang tentang Jam Vlog. Oke, sahabat Jam Vlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.